Halo Sobat Visi, kembali lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menambahkan logo klinik atau rumah sakit ke dalam hasil ronsen di FCR Prima T2. Ingin tahu bagaimana caranya? Yuk, simak videonya sampai akhir ya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi, caranya adalah, pertama, klik finish pada sudut kiri bawah, kemudian klik OK. Selanjutnya, pilih user utility, kemudian klik OK, lalu klik OK lagi. Pada username, isi administrator, kemudian klik OK. Lalu, pilih marker setting, kemudian klik add marker, lalu cari lokasi penyimpanan logonya. Jika sudah, klik OK, lalu klik finish, dan tunggu sampai aplikasinya terbuka kembali. Perlu diingat, untuk logo dan marker yang bisa ditambahkan adalah dalam format .bmp. Kemudian login kembali, lalu kita cari data pasiennya. Setelah itu, pilih measurement function, kemudian klik marker, lalu klik user, pilih logo yang sudah ditambahkan tadi. Terakhir, kita klik ke gambar hasil ronsen, maka akan muncul logonya. Nah, begitulah tadi cara menambahkan logo klinik atau rumah sakit ke dalam hasil ronsen di FCR Prima T2. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.